Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Pak Iwan Suryawan Mungkinton. Kita bisa memaparkan, sampaikan tadi terkait itu masalah bisa memenuhi. Tapi kami berdua berkomitmen ke depan dengan program ekstensifikasi pajak. Kalau kita bicara tentang pelatihan UMKM, UMKM naik kelas, tujuannya adalah ekstensifikasi pajak. Kami berdua berusaha. Kami tahu persis kenapa PAD kita tidak bisa. Karena harus kita ingat, 3 tahun, 4 tahun lalu kita dilanda COVID. Di COVID, kita pertumbuhan minus 1,74%. Ketika kita baru mau mulai, hadirlah pemimpin muda Mas Gibran ngebooster Kota Solo. Karena apa? Kalau kita nggak booster, kalau kita tidak bisa memulihkan ekonomi dalam bentuk yang cepat, masalahnya, sekarang kalau saya tanya Pak Iwan pengusaha, setelah COVID minus 1,74, kita langsung bujot PAD, kita langsung tagih pajak dengan optimal ke para pengusaha. Pasti itu tidak bisa. Ada restrukturisasi yang pengusaha saat COVID itu terbantukan. Jadi saat ini kita akan optimalkan kembali dengan metode ekstensifikasi pajak untuk pengoptimalan PAD. Dan tentunya Wali Kota sebagai brand ambassador, kita harus optimis untuk menawarkan kota kita mendatangkan investor luar negeri. Kalau kita bicara isu lapangan kerja, Surakarta ternyata self-employee. Surakarta itu banyak sekali fotografer, makeup artist, ada penari, ada tukang masak, koki, chef, dan lain-lain. Maka kita hadirkan berdua, hadirkan rumah siap kerja. Itu dari teman-teman kuliah, teman-teman SMA yang tidak bisa lanjut ke kuliah, yang ingin langsung merasakan dunia kerja, hadir ke rumah siap kerja di tiap kecamatan. Kita hadirkan, kita siapkan waktu mereka untuk langsung masuk. Dan tadi tertarik sekali di video tadi, pentingnya link and match. Itu penting yang kedua saya dan Pak Asif komitmen, link and match. Jadi kita tahu tenaga kerja yang memang belum bisa diterima, dan kita tahu kita cari pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mungkin itu dari saya. Mungkin kita lanjutkan. Silakan Pak Asif untuk bisa menambah. Paslon kedua, waktunya 5 menit. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan ini sudah seolah-olah kota. Kita sebagai swasta, perguruan tinggi swasta, mesti membuat terobosan-terobosan. Dan mungkin kita punya jalur untuk kartu Indonesia Pintar. Mungkin itu bisa membantu kampus itu. Bisa hubungi saya, maka nanti kami untuk jadi orang. Oh iya. 5 menit waktunya. Iya. Termasuk target PAD nanti kita akan kolaborasi. Ya, bagaimana meningkatkan teman-teman pengusaha ini bisa kemudian bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Terutama untuk kami ini adalah salah satu contoh kolaborasi partai politik dengan pengusaha. Karena kalau calon itu hanya pengusaha saja atau partai politik saja tidak bisa menyelesaikan, maka kolaborasi tidak hanya nasionalis dan agamis, tetapi partai politik dengan pengusaha. Iya, itu mungkin salah satunya juga dari kebijakan perizinan ya, karena memang sekarang itu banyak perizinan-perizinan yang sudah dialihkan ke daerah, jadi otonomi daerah. Jadi ini merupakan salah satu cara juga untuk bisa terus mengembangkan lapangan kerja, karena memang diperlukan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat Solo ini. Ini sudah seolah-olah kota. Kita sebagai swasta, perguruan tinggi swasta, mesti membuat terobosan-terobosan. Dan mungkin kita punya jalur untuk kartu Indonesia.
sekitar, mungkin itu bisa membantu kampus itu. Bisa hubungi saya, maka nanti kami untuk jadi teman. Apa jawab? Oh iya. 5 menit lah. Iya. Termasuk target PAD, nanti kita akan kolaborasi. Ya, bagaimana meningkatkan teman-teman pengusaha ini bisa kemudian bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Terutama untuk kami ini adalah salah satu contoh kolaborasi partai politik dengan pengusaha. Karena kalau calon itu hanya pengusaha saja atau partai politik saja tidak bisa menyelesaikan, maka kolaborasi tidak hanya nasionalis dan agamis, tetapi partai politik dengan pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Iwan Kurniawan Mugito, terus kita bisa memanfaatkan sampaikan tadi terkait itu masalah bisa memenuhi. Tapi kami berdua berkomitmen ke depan dengan program ekstensifikasi pajak. Kalau kita bicara tentang pelatihan UMKM, UMKM naik kelas, tujuannya adalah ekstensifikasi pajak. Kami berdua pengusaha. Kami tahu persis kenapa PAD kita tidak bisa. Karena harus kita ingat, 3 tahun, 4 tahun lalu kita dilanda COVID. Di COVID kita pertumbuhan minus 1,74%. Ketika kita baru mau mulai, hadirlah pemimpin muda Mas Gibran membooster Kota Solo. Karena apa? Kalau kita tidak booster, kalau kita tidak bisa memulihkan ekonomi dalam bentuk yang cepat, masalahnya, sekarang kalau saya tanya Pak Iwan pengusaha, setelah COVID minus 1,74, kita langsung bujot PAD, kita langsung tagih pajak dengan optimal ke para pengusaha. Pasti itu tidak bisa. Ada restrukturisasi yang pengusaha saat COVID itu terbantukan. Jadi saat ini kita akan optimalkan kembali dengan metode ekstensifikasi pajak untuk pengoptimalan PAD. Dan tentunya Wali Kota sebagai brand ambassador, kita harus optimis untuk menawarkan kota kita mendatangkan investor luar negeri. Kalau kita bicara isu lapangan kerja, Surakarta ternyata self-employed. Surakarta itu banyak sekali fotografer, makeup artist, ada penari, ada